Cus, bentar nonton video gue menggunakan kue cuy 10WL untuk satu orang. Setiap video gue cuy, jadi kalian komen 2 ID di nomor kalian, gue akan membagikan 10WL cuy, 5WL, 5WL cuy untuk 2 orang pemenang. Kalian ke chip aja, di situ ada pintu cuy, ada pintu buat kalian, buat jajan kalian, pokoknya passwordnya, passwordnya itu kalian cari di video gue cuy, kalian cari, jadi kalian tonton sampai habis. Oke, langsung ke videonya. Oke, kembali lagi dengan gue Bang Ecip. Kali ini gue akan membahas tentang Thanksgiving cuy. Oke, di sini kita bakalan beli packnya cuy. Di sini ada di store, nanti gue tunjukin. Dia tuh seharga 15.000 gems. Oke. Mungkin di sini gue bakalan beli dengan 3.500.000 gems gue cuy. Oke, langsung aja ke videonya cuy. Oke, di sini namanya Turkey Hunting Pack cuy, seharga 15.000 gems. Oke, langsung aja kita beli. Sorry, di sini gue lupa ngerekam tadi cuy, di saat gemsnya masih ada 3.500.000 gems. Oke, jadi gue minta maaf kali cuy, gue pikir udah gue rekam, rupanya layarnya lupa gue rekam. Oke lah, mungkin langsung gue percepat aja cuy, biar kalian gak nunggu lama-lama ya cuy. Oke cuy, waduh kebiasaan cuy nih cuy. Oke, di sini kita udah membeli semua packnya cuy, seharga 3.500.000 gems. Oke, di sini gue mendapatkan Thanksgiving Bell itu sebanyak 700, anggaplah 700, kira kita kurang satu ya cuy. Oke, 699. Dan di sini gue ada item baru juga, ini untuk nyedot-nyedot ayamnya cuy, biar kalian gak capek nangkapnya. Ini namanya kalau gak salah Turkey Sucker atau Chicken Sucker, nggak tahu. Dan di sini gue juga bingung nih cuy. Di sini gue mendapatkan ini loh, apa? Gue mendapatkan Enlightenment ini cuy. Enlightenment. Church of Enlightenment. Nah, yang di ujung ini gue dapat 2, katanya itu rare cuy. Oke, di sini kita bakalan cebit 30.000 gems ya cuy. Oh iya, di sini gue lupa cok, lupa 30.000 gemsnya, lupa ditulis. Oke, mungkin gue skip. Oke, di sini udah mulai berdatangan cok, cuman kayaknya ini mafia semua ini cok. Sedangkan di wordnya itu ya, di word by Turkey, di situ harga saker Turkey saker ini harganya 4 WL, sedangkan gue SB nggak ada yang mau cok. Gue heran, nggak tahu kenapa kalau SB sekarang ini orang lebih banyak datang yang beli murah. Ya udahlah, mungkin nanti kita sambil jual di World Buy Plusnya cok. Oke lah, langsung aja kita skip sampai dimana orang banyak belinya ya cuy. Oke, ntar gue pull dulu si Kevin ini. Oke, ntar ya, kita skip langsung. Oke, di sini gue udah CB lagi cuy, 30.000 gems, dan akhirnya gue mengganti harga sakernya itu seharga 3 WL, dan itu banyak yang beli cok. Sedangkan di world itu 4 WL laku cok. Dan ini banyak yang laku cok, habis semua yang sakernya ya. Tapi permasalahannya,
permasalahannya itu belnya itu nggak habis dan wordnya itu silent. Aduh cok, aduh pening pala ini. Oke lah, nanti kita nggak apa-apa, kita jual lagi nanti. Oke lah, langsung gue skip aja sampai dimana kita udah laku semua. Oke, di sini kita udah laku semua ya cok. Di sini kita saker kita mendapatkan 699 WL dan di sini belnya ini Thanksgiving bell kita mendapatkan 1220 WL dan di sini ada 5 DL 4 WL itu gara-gara harganya itu awalnya kita jual bel itu 3 WL terus tiba-tiba ya adalah mulai pas gue CB sampai 3 kali harga itu mulai turun cok terus gue jual 2,5 10 per 25 WL cok dan itu laku lama-lama nggak ada yang beli dan akhirnya gue cek di World Boy Turkey itu harganya udah turun di 2 WL tapi saker malah naik ke 5 WL sedangkan saker gue udah laku duluan cok 3 WL gue SB 4 WL nggak ada yang mau beli. Aduh kayak mana ini ya kan. Jadi di sini gue bilang hati-hati soalnya harga udah mulai turun. Gue nggak terlalu nyaranin cok soalnya sangat cepat harganya turun. Gue sampai 2 hari ini jualan terus dan akhirnya laku semua. Oke, langsung aja kita ambil ya. Langsung aja kita ambil. Oke, wes seger kali. Wah, nge-lag ini kayaknya. Sorry suara gue agak pilek-pilek, gue lagi enak badan, cok. Oke, mantap. Di sini kita mendapatkan 24 DL, 23 WL dari 3.500 gem. Oke, mantap, cok. Mungkin sampai segini aja dulu video dari gue. Saran gue jangan terlalu inilah sama eventnya soalnya gue juga sulit buat jualannya, cok. Jangan lupa subscribe, komen, bro ID dan word kalian dan jangan lupa kalian share agar channel YouTube kita ini bakalan cepat berkembang. Oke, mungkin sekian video dari gue. See you next time. Oke, di sini gue sangat berterima kasih kepada Legend of Crazy karena dia selalu mensupport gue buat jualan-jualan bel ini sama saker ini, cok. Dia juga bantu jualin. Makasih banget kawan. Di sini juga kita langsung lanjut ke giveaway-nya ya, cok. Oke, sorry di sini gue lupa ngerekam pas saat gue startnya, cok. Gue sangat minta maaf lagi berantakan kali ini. Aduh, ini pemenangnya adalah Dava Arvansya XZGT. Oke, langsung aja ke word-nya. Oke, selamat buat XZGT ya. Oke, di sini kita kasih 10 WL-nya. Selamat Anda mendapatkan undian berhadiah. Oke. Terima kasih juga untuk semuanya.